loving, boom, boom, bow, shaboom, boom, bow me, I'm me. Day one, belajar script writing with Mas Aris. Mas Arisnya melihat. Ini bahan dasar. Day one. Gimana tadi kelasnya? Seru, bikin mikir. Kayak harus banyak belajar. Dalam banget ya. Mas Aris. Ya. Hari ini kayak pertemuan pertama dan menurut aku mind blowing banget sih. Karena dalam kan, dalam banget. Sebenarnya apa sih yang bakal di-expect dalam 8 pertemuan kita kali ini? Kalau gue sih berharap bahwa teman-teman punya pengalaman, itu satu, punya pengalaman menulis skenario itu seperti apa, karena benar-benar dirancang, benar-benar menulis gitu. Ini bengkel kerja gitu, workshop. Yang kedua, mengerjakan dengan metode yang terukur. Sehingga habis dari sini nanti teman-teman bisa ngeksplor metode-metode yang lain gitu. Pemikirannya Mas Aris ini dalam banget ya, filosofinya juga dalam gitu. Itu gimana sih nge-develop kebiasaan untuk menjadi dalam ini gitu? Mungkin ini juga disiplin yang gue dapat dari dulu kuliah jurnalistik dan segala macam, jadi wartawan dan segala macam kali ya. Tidak boleh berasumsi. Wartawan tidak boleh berasumsi. Harus skeptis gitu, harus selalu punya pertanyaan terhadap banyak hal gitu, harus curiga gitu. Nah, itu yang membuat gue ketika wah, oke banget nih gue nemu satu, tapi ini ada ininya enggak ya? Itu akhirnya jadi insting gitu. Jadi lama-lama jadi insting ke gue ketika nonton film bagus banget, yang gue cari adalah siapa yang bilang jelek. Siapa yang bilang jelek film ini? Gue cinta banget sama film ini. Tapi ada gak yang bilang jelek? Kalau ada, kenapa ya? Nah, dari situ biasanya gue senang sekali melakukan itu. Karena dari situ nanti gue akan ketemu, oh ada buku baru, pemikiran baru. Jadi ya disiplin itu yang gue dapat. Sehingga akhirnya mau gak mau, dari satu hal gitu, ketika gue menyukai satu hal atau gue mau tahu satu hal, gue akan mencari tahu yang lain gitu. Karena kan kalau wartawan gitu, ketika lo mau wawancara orang, lo harus riset, harus tahu kayak gitu loh, orang ini dilihat dari sudut pandang mana aja, terus lo mau ngambil angle yang mana. Jadi termasuk membaca dan menonton film ya, berapa banyak Mas sebulan baca buku sama jarang nargetin sih. Dulu waktu zaman masih bujangan sih, mungkin nonton tuh sehari bisa 3-4 film kali ya. Zaman masih pagi sebelum berangkat ke kantor di tel film sembari siap-siap, sembari apa, sembari nonton, pulang di tengah. Tapi sekarang dengan teknologi dan segala macam, mungkin sih sebenarnya masih di situ, tapi udah mulai nggak ngitung berapa. Tapi gue selalu mewajibkan diri paling tidak nonton sesuatu apapun, nggak cuma film. Itu dia tuh, nggak cuma film, series TV, stand up comedy, ya ada macam-macam, ada OTT, ada Netflix, ada iFlix, ada apa segala macamnya kayak gitu. Terus selalu gue lakukan gitu, otomatis lagi bengong, jalan macet apa dan segala macam itu pasti. Terus baca juga kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang jadinya bentuknya adalah banyak buku yang kebaca tapi belum selesai gitu, jadi pindah-pindah gitu karena ada Kindle, ada apa gitu kan. Jadi kayak, oh lagi baca ini, nyampe sini, ah berhenti, terus atau besoknya baca buku yang lain gitu. Dan dulu sih karena cuma bisa bawa 1-2 buku di dalam tas, mau gak mau itu selesai dulu baru bisa ganti sama buku yang lain. Akibatnya adalah jadi banyak gitu yang gue temukan. Jadi oh ini kesini, buku ini kesana, buku ini ternyata kalau mau baca ini nanti harus baca buku yang itu. Nah, gitu. bikin skenario sebenarnya kayak ada beban moral yang gede kan, nggak sih? Yeah. Misalnya I want you to remember the first time you make a movie ya, skenario. Itu how do you know you're ready gitu loh? Karena ini kan dibayar lah, apalah gitu. Mungkin karena gue beruntung banget kali ya. Pertama masuk ke industri ketemu sama orang-orang yang menyadarkan itu gitu. Jadi ya mungkin juga karena waktu itu industrinya belum ramai-ramai banget, jadi gue masih ketemu lah sama penggawa-penggawa itu gitu. Gue beruntung sekali gitu, begitu ketemu gue langsung ketemu sama Sherwin Arnada yang mengajarkan betul dunia pop culture itu apa, di indie pop gitu, jadi mainstream itu juga ada tanggung jawabnya gitu. Ketemu Mbak Shanti Harman, ketemu Mbak Mira gitu-gitu ya, sama orang-orang itu. Jadi belajarnya langsung sama orang-orang itu gitu. Produser-produser itu gue bekerja yang gelagapan lah. Gila nih, gak sesederhana ini ternyata bikin film. Bahwa gue harus
gitu. Kayak waktu gue bikin catatan air sekolah lah waktu itu, yang tadinya awalnya itu kan cerita SMA, enroll apa dan segala macam. It turns out jadi sesuatu yang sangat harus gue pertanggungjawabkan ketika gue ketemu produser kayak Mas Erwin gitu. Ketika dia bilang, enggak belum, ini belum, ini masih elu yang ngomong, gue belum ngerasain anak-anak sekarang. Itu sinopsis aja bisa 6 halaman, 6 draft gitu lah sama Mas Erwin. Jadi itu gue beruntung di situ gitu. Sehingga akhirnya kalau gak mau, gue harus melakukan riset. Mau kecil-kecilan kayak, mau enggak kayak gitu. Gue harus mengorbankan makan siang gue pada saat itu gitu, di kantor gitu, karena gue memilih untuk nongkrongin anak-anak yang nongkrong waktu itu. Ada tempat gue kerja, ada radio gitu, MTV Sky waktu itu kan gue di MTV Track. MTV Sky itu di lantai bawah. Jadi, dan itu tempat nongkrongnya anak SMA, anak SMP, pas segala macam. Jadi gue tiap hampir 2 bulan, tiap hari, betul-betul tiap hari, gue mengorbankan makan siang gue nongkrong, ikut naik lift. Karena produser tuh minta itu, gitu. Ini orangnya kasar, orangnya gaji gue, enggak, belum terus ya, apa yang kurang ya, gitu. Nah, begitu itu gue lakukan, gue mendapatkan manis banget buahnya ketika masyarakat bilang, nah ini dia, oh begitu caranya. Sehingga akhirnya, gue pakai terus. Yeah. Gitu. Nah, kapan gue ngerasa siap atau dan segala macamnya, akhirnya tidak gue pertanyakan lagi, gue tidak pertanyakan lagi. Gue tidak sempat bahkan untuk tidak pede gitu, karena gue ada di dalam lingkaran itu, didorong terus untuk bikin sesuatu yang baik gitu. Ya udah, berproses aja. Yeah. Jadi gue ada dalam konstan dinamika itu terus gitu, digali lagi, dipaksa lagi untuk ngasih yang terbaik terus gitu. Ini belum, belum lagi. Jadi udah nggak sempat gitu. Nah, di titik itu yang paling menyadarkan gue untuk tanggung jawab, bukan buat angkot ya, tanggung jawab itu kan ya itu gitu, ketika ya Mas Erwin gitu, Mbak Mira gitu, membuat filmmaking itu penting banget, mereka itu. Gue juga jadi, oh iya benar juga ya, ini bikin produksi budgetnya berapa gitu. Iya, kenapa harus dibikin film cerita gue ya, kenapa gak dipakai buat bangun sekolah gitu misalkan gitu. Itu gue pakai banget di awal-awal, sampai sekarang pun masih untuk jaga akal sehat gue, untuk gak bisa sembarangan. Even bikin film komedi, drama romantik, apa segala macam pun bisa punya impact kok, karena memang dikerjakan dengan sangat serius gitu. Ini orang-orang serius banget yang ngerjain film ya gitu. Gue pengen, oh wow gitu, Mbak Mira tuh bikin film yang, ya kayak gitu. Gue bilang, ini Mas Karin ngerjain film top kayak begini aja, kayak begini gitu. Ini apa energinya gitu, oh oke gitu. Bahwa filmmaking adalah sesuatu yang sangat penting gitu jadinya buat mereka gitu. Ada ritual khusus gak sebelum nulis, Mas? Dulu waktu pas gue di tes psikologi waktu SMA, gue mungkin belum sampai EDD kali ya, tapi hampir dikit lagi ke sana kali ya. Jadi waktu itu ya dibilang hiperaktif atau apalah. Gue udah di zaman gue SMA kelas 2, ada psikolog UI bilang gue tuh gak akan bisa nyetir mobil. Penguasaan ruang gue buruk sekali. Karena itu tadi, pindah-pindah gitu, frantic banget gitu. Gak bisa diem gitu kan. Gue duduk tuh di kelas tuh kayak begitu, kursi tuh kadang-kadang jatuh lah apa. Dibikin kayak begitu. Sehingga akhirnya lama-lama gue merasa bahwa ini gak bisa nih kayak gini. Karena lama-lama udah mulai membahayakan orang lain. Gue kira-kira kuliah semester berapa, gue mendisiplinkan diri gue untuk fokus, sadar sedang ngerjain apa dan sebagainya. Nah itu turunannya adalah sehingga akhirnya gue nyaris tidak punya ritual yang khas ketika menulis. Yang penting buat gue adalah gue fokus gitu. Dan itu bisa macam-macam bentuknya. Ini mungkin yang khasnya, gue gak bisa kerja di tempat yang sepi. Jadi menyepi dong, atau sendirian di kamar tuh justru malah gak works buat gue. Ya karena gue gampang banget teralihkan orangnya gitu, mungkin itu kali. Jadi gitu, gue justru malah bisa ngetik di kafe yang ramai. Turunannya jadinya sekarang gue di rumah, anak-anak gue lagi pada ngapa-ngapain segala macam, gue bisa tetap fokus. Karena gue melatih itu gitu, gue menjaga bahwa gue justru malah bisa fokus gitu ketika ada ada keramaian. Mungkin musik kali ya gitu, yang paling deket sih. Musik ya? Ya akhirnya untuk menjaga ini gue biar gak kemana-mana gitu, gue ada yang gue denger gitu. Sekarang ini Mas, mungkin promosiin dikit nih kelas selanjutnya. Kapan dan di mana bisa dapat informasinya? Oh, kelas berikutnya April. April bisa di Plotpoint @_ Plotpoint. Kalau di Twitter bisa tanya ke
plot point aja ya. Oke, thank you Mas. Kelas day 1, maksudnya week 1, and dapat tugas nonton Toy Story and bikin premis. Nah, gimana nih? Fer, tadi kan baru belajar, ini pertemuan kedua kan? Lu, apa yang lu ambil hari ini? Gue dari minggu kemarin itu ajak belajar tentang premis. Terus gue tuh baru menyadari lah jadinya kenapa gitu, identitas gue tuh mandek. Karena gue tidak punya premis yang bener. Premis yang menuntut untuk bisa itu. Jadi dengan ikutnya kelasnya Mas Salman ini berasa gitu, pantesan mandek idenya, pantesan ini gitu, dengan tadi ngomongin alur dan sebagainya. Kalau yang bagian alurnya apa yang lo dapet? Alurnya yang gue dapet ya itu, kita harus memicu pikirin endingnya gimana ya. Dari situlah contoh itu kita bisa membangun. Nah itu aja gue menemukan kesalahan-kesalahan gue dalam memproses tulisan gue sehingga gue idenya maju. Proses di kelas tadi gimana sih menurut lo? Kita belajar sih dari tiap-tiap itu, soalnya tiap premisnya teman itu ada aja satu pembahasan yang kita baru nyadar, oh iya ya, setelah dikoreksi bareng atau dipikirin bareng gimana letak kelebihannya, kekurangannya, ya mengakses sensitifnya.